أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Macam satu pakar motivasi. Ada keluar TV tu kata. Setiap pagi kita kena baca Fatihah sedekah pada ibu bapa kita. Sama ada yang hidup ataupun mati. Ni orang. Dengan itu maka kita akan dapati rezeki kita akan bertambah hari tu. Ini satu i'tiqad kepercayaan. Pertama, benda tu tak ada asas dakwaan tu. Kedua, siapa yang hamak ke hang? Kalau kita baca tu rezeki nak mai. Pasal rezeki tak di tangan hang. Bukan di tangan TV3. Bukan juga di tangan TV 9 nak begitu. Rezeki di tangan Allah Azza wa Jal. Bila hang ada satu agreement ataupun hang ada satu pengetahuan yang para nabi tak habaq kat kita dan nabi tak habaq, hang mai habaq ni, kata Tuhan akan bagi ni. Artinya hang sudah ada satu special contact dengan Allah Azza wa Jal. Sama ada revelation, sama ada wahyu ataupun ini satu benda yang tak boleh ditafsirkan melainkan hang bohong. Kata saya tak bohong, betul. Bila Tuhan beritahu, kalau hang kata Tuhan beritahu saya sendiri, dia tak abang apa. Hang Nabi je. Bukan orang salahkan, oi, mereka ni Fatihah pun lawan. Bukan orang lawan Fatihah, orang lawan dakwaan tu. Tapi orang kadang-kadang kan, dia divert. Isunya bukan Fatihah, isunya dakwaan hang tu. Dakwaan tu. Yang ni Abu Bakar kata, duduk diam seorang-seorang, bagus lah. Tapi bila hang beriktiqad hajjat musmitatan, dia berhaji secara nak diam. Nabi Abu Bakar kata jangan, ini tak halal. Ha? Kerana ini amalan jahiliyah. Ini amalan jahiliyah.